Pemerintah Kota Bandung Rukun Gawe jeung Dinas Perhubungan Turta Polresta Bes Bandung mimiti ngelakonan uji coba make flyover Jalan Jakarta Poe Senen isuk-isuk. Sanajan patali marga kungsi gagak turta ngalaunan, pihak Dinas Perhubungan jeung pihak polisi boga rarancang bakal nambahan omber uji coba tepi ka Poe Salasa. Pihakna mepelingan kanunarumpak sapeda sangkan henteu naek kana flyover lantaran matak bahaya. Flyover Jalan Jakarta Supratman mimiti dibuka jam 6 waktu Indonesia Barat. Pihak Dinas Perhubungan Braken tepika jam 10 isuk-isuk poe Senin, petani marga lancar sanajan kungsi ngarandapan ngantri nalika naik kana flyover jero sajam. Sawatara jalan direkayasa pikeun lancarna patali marga kawas di Jalan Bogor, Jalan Cianjur jeung muka U-turn di handapeun flyover sangkan patali marga nu ngalalar ti Jalan Supratman bisa ngalalar ka Jalan Anggrek. Orang yang mau ke Kosambi atau ke kota tadi mengeluh karena berputar di jalan Ibrahim Haji terlalu lama, maka kita fasilitasi U-turn di bawah flyover kita buka dan Supratman boleh manuver balik lagi ke Supratman di sini untuk masuk ke Jalan Anggrek, karena U-turn di depan SMP 22 kita tutup. Nah, itu cukup berbahaya dari turunan. Nah, kemudian ini di atas kami lihat tadi banyak yang sepeda naik. Nah, pesepeda itu beresiko, jadi sementara kami tidak rekomendasikan ada pesepeda yang naik ke atas. Jadi mending ngambil jalur bawah, kan ini agak tinggi dan kecepatannya tinggi di atasnya. Seperti itu. Sejernih itu pihak Polrestabes Bandung ngageingkan nutarumpak kendaraan sangkan tetap leuwih iatna lantaran tung turunan dina flyover kawilang netek. Nutarumpak sepeda mah dipahi ngalalar ka flyover lantaran tanjakan kawilang netek turawan katebak angin nalika aya di luhur flyover. Ini adalah berhati-hatilah selama melaksanakan kegiatan lalu lintas terutama perjalanan, karena jalan baru turunan yang mengarah turun ke bawah arah Supratman ini agak belokannya agak terlalu tajam. Nanti penumpukan arus juga dari tiga jalur menjadi satu jalur di Jalan Supratman. Ada himbauan tambahan Pak, tadi ada beberapa pengendara sepeda yang naik ke atas. Apakah ada himbauan juga Pak? Iya, himbauan saya untuk pengguna sepeda goes yang biasa kita laksanakan, nanti rambu-rambu akan dipasang tidak boleh untuk dilewati oleh sepeda karena tanjakannya cukup lumayan dan perlambatan nanti yang di atas rawan daripada kecelakaan juga. Uji coba flyover anu samemehna ukur bakal dilakon nanti jam 6 tepi ka jam 8 isuk-isuk, omberna ditambahan tepi ka poe Senin ka peuting nakeun. Pihak Dishub jeung Polrestabes oge boga rarancang bakal nambahan omber eta uji coba tepi ka poe Salasa nilikana lancarna patali marga. Budi Hartati, Bandung TV.